Dalam debat Pilpres kedua pada 17 Februari mendatang, kedua calon presiden akan beradu visi-misi dan pemahaman terkait energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur. Ketua TKN Erick Thohir menyampaikan calon presiden pertahanan Joko Widodo sudah sangat siap menyambut debat kedua mendatang. Dalam debat kedua mendatang, Ketua TKN juga berharap masyarakat dapat melihat visi dan misi terkait topik dari paslon nomor urut 01. Kita ada rencana juga untuk mulai diskusi internal dengan Bapak, karena memang kan saya rasa debat ini sangat menarik nantinya, karena ini kan akhirnya ada debat ekonomi juga. Justru yang kemarin korupsi jadi ekonomi, itu yang saya bilang jangan gagal fokus. Kita harapkan kan sesuai dengan isunya, karena rakyat sangat menunggu dengan visi-misi. Visi-misi yang kemarin juga sempat menjadi isu juga ketika paslon 02 merubah visi-misi, padahal visi-misinya mirip dengan paslon 01.